tadi? Prabu Mulih kan? Jarang-jarang wah di yang Kota Jambi tadi bang ya. Berarti kawan-kawan ada yang di tengah Prabu Mulih. Saya tadi pihak Prabu Mulih ya. Semua transport hari ini. NPM sudah di depan. MP67 Copper Boy. Dia lintas tengah Prabu Mulih tadi. Disusul oleh Excellent. Kita ikuti dari belakang. Dua unit hari ini via lintas tengah Prabu Mulih. Copper Boy pertama disusul Excellent. Pernah. Ini Excellent, Damulia di Excellent. Di balik kemudi. Pukul 13 lewat 29 nih baru masuk. Jarang-jarang via lintas tengah Prabu Mulih. Hari ini via Prabu Mulih bersama Ketua Excellent, Ketua Jos. Pia mana tadi? Pia Tangah yuk. Prabu Mulih kan? Iya, Prabu Mulih. Jarang-jarang wah. Lah, Teti, Damul. Bagus eh. Palala sudah di depan MPM menyusul. Palala tadi pia Kota Jambi, MPM pia setengah Prabu Mulih. Just mantap. MPM transport ANS pia lintas tengah Sekayu. MPM sama Palala pia Kota Jambi. Pangeran juga pia tengah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Kota Lintas Channel. Hari ini hari Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Kita hunting siang nih, pulang tugas negara. Dapat informasi, Puspus Sumbar terlambat semua masuk dari rantau. Kita coba hari ini hunting siang, setelah pulang tugas negara di Terminal Muara Bungo. Puspus pia lintas tengah Prabu Mulih, dan ada juga yang pia Kota Jambi. Yang pia Kota Jambi itu tadi ada Mutia Putri Mulia, Palala, sebagian juga ada yang NPM pia Kota Jambi, sebagian ada juga yang pia lintas tengah Prabu Mulih bukan Sekayu.
Prabu Bulih juga Sekayu semalam juga macet. Transport juga pial lintas tengah. Kita tunggu saja bus-bus apa saja di belakang masih ada. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. MTM yang ketiga. Pukul 13:35. Intense. Ini yang Matic nih. MPMP 86. Ini MPM yang ketiga hari ini, P86. Di depan ada Coverboy sama Excellent. Betulan di balik kemudian ada Om Roni. Siapa Om Roni? Sehat. Jadi hari ini pial lintas tengah ya. Sekayu Papa Pemulih. Lalu Prabu. Prabu. Pak jauh ya jarak ya. Berajam nambah. Ya 9. Semuanya MPM pial Prabu Mulih atau bukan? Sebagian. Ampeknya. ANS transport masih ada di belakang. Tengahnya orang tuh. Ya. Ya. Simul yo darunan ko. Malalar ko 2. Ko yang kalimo. Oke, Teti Amroni. Pihak tengah 4 unit hari ini. Jos mantap. MPM Matic Prabu Mulih menghindarkan macet Betung, Bajubang dan Tembesi Bulian. Itu keterangan dari Bang Roni. MPMP 86 Intense Matic nih. Mantap. Teti, yo. Parti 4 unit via lintas tengah Prabu Mulih nih, ambil jalur alternatif. Yang lain masih jauh di belakang, yang pihak Kota Jambi. Mereka sudah duluan. Mantap. Tetap konvoy walaupun lintas tengah Prabu Mulih. Daripada macet kata beliau. Mantap. Kita tunggu lagi transport ANS pial lintas tengah Prabu Mulih juga. Palala pia Kota Jambi. Palala yang ketiga. Duta Budaya. E09. Oh, I know. Kok seri mah kok seri B kok? Seri A. Itu gak bersua sama dia. Palala E09 Duta Budaya, palala yang ketiga dari rantau pihak Kota Jambi hari ini menuju Sumatera Barat. Teteho, selamat sampai tujuan. Hari ini palala 09 di depan sudah ada Mugello sama apa tadi itu. Pokoknya 2 unit di depan tadi sudah lepas terminal Muara Bungu. Palala E09 Duta Budaya pia Kota Jambi. Di saat yang lain pia Prabu Mulih, palala pia Prabu pia Kota Jambi nih. Karena beliau kemarin sudah masuk Betung macet putar lagi akhirnya lewat Kota Jambi. Oke, kita tanya sama Mak Wandi. Aku Mak Ganteng tuh. Ini Duta Budaya yang ketiga palala hari ini dari rantau. Bang Wandi, Bang Wandi. Pihak Kota Jambi tadi bang ya? Iya bang Guru. Berarti kawan-kawan ada yang pihak tengah Prabu Mulih? Ada pelan macet atau ada? MPM. MPM, transport juga, ANS ya. Juga. Palala, ANS ada di belakang. Lewat Prabu? Iya Prabu. Parah itu bu. Parah ya? Parah itu. Palala lewat kota. Ada lewat kota. Jos mantap. Ah, teti bang Wandi. Aha kabarna. Tulang. Ini sarapan pagi kita. Sarapan pagi dulu. Ah. Olo olo olo. Alon alon. Palala E09 Duta Budaya bersolawat lepas terminal Muara Bungo. Mantap basurinya. Nada solawat. Semoga selamat sampai tujuan. Palala
Pihak Kota Jambi sudah lepas 3 unit terminal Muara Bungo. MPM naikilah perusahaan Minang 4 unit pihak lintas tengah Prabu Mulih. Hampir bersamaan masuknya MPM pihak lintas tengah Prabu Mulih sama Palala pihak lintas timur Kota Jambi. Just mantap hari ini. Semoga selamat sampai tujuan. NPM lagi masuk dari rantau. Ini pihak lintas timur Kota Jambi seperti ini. Empat nih. Dia 4 unit pihak pihak Prabu Mulih 73 Piruga. Pihak Prabu Mulih. Ini Andoyo menuju Pulau Jawa dari Pekanbaru. Pihak Prabu Mulih, Bang. Iwan, Bang Iwan Piruga. Pihak Prabu Mulih deh, Bang. Prabu Mulih. Ini yang pihak Prabu Mulih juga. 4 unit Prabu Mulih lintas tengah. Iwan, Bang Iwan Piruga. MPM keempat hari ini dari rantau. Semoga selamat sampai tujuan. Nandoyo Transport Express Jaya ajudan pihak lintas tengah Prabu Mulih juga nih. Pukul 14:33. Ini pihak lintas tengah Prabu Mulih. Transport hari ini 4 unit. Berapa unit pihak Prabu Mulih, Bapak? Sampai. Di belakang masih ada 3 lagi. Nenek mamak juga kudu kadang tengah semuanya. 3 semuanya hari ini menuju Sumatera Barat. Transport Express Jaya Kudo Gadang ajudan Aiknon hari ini dari rantau pihak lintas tengah Prabu Mulih. Sehat Bandi? Sehat. Pihak Prabu Mulih ya? Iya. Semua transport hari ini? Semua transport. NPM juga. NPM sudah di depan. Iya. ANS juga ada. ANS. Ada di belakang. Ya, ada pihak Prabu. Jadi malam tadi siap nelpon tuh langsung putar ke tengah lah. Tak bisa lewat Sekayu tu. Lewat Sekayu percuma macet yo. Samoyo. Ya. Ke Kota Jambi Samoyo. Di Betung tu macet menjelang simpang Sekayu. Ois. Ya. Dekat terminal tu. Ya. Tak boleh macet tu. Ya, kawasan tu dekat terminal tu. Terpaksa bawa ambil jalur Prabu Mulih lah ya. Prabu Mulih lah. Ya. Ha. Jadi hari ini transport NPM ANS Pangeran pihak lintas tengah Sekayu. Prabu Mulih. Prabu Mulih. Kota Jambi tadi ada sebagian MPM juga Palala pihak Kota Jambi. Transport Express Jaya Aiknon. Bang Andi ajo Popmi di balik kemudi. Teteh Mandi. Kudo Gadang pertama hari ini dari rantau pihak Prabu Mulih. Aiknon kurang lah tahu. Just mantap. Semoga selamat sampai tujuan. Transport pihak Prabu Mulih juga. Kita tunggu apakah NS jauh di belakang. Semoga selamat sampai tujuan. Transport Express Jaya yang kedua. Eyang Cakradewa. Dari rantau. Ya Prabu Mulih juga. Waket. Transport Express Jaya. Teti. Eyang Cakradewa. Yang kedua nih transport Kudo Gadang dari rantau. Ya Prabu Mulih. Lepas tuh. Eyang Cakradewa bemperlah. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, sobat Bismania Yudhika Tertas Channel, sampai di sini dulu video kita kali ini.
Transport sudah masuk, di belakang masih ada ANS dan MPM. Kita akhir dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.